Jadi patokannya lip nih yang kita mau review nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Daeng. Alhamdulillah kita bisa berdagang di salah satu lapak sahabat Daeng yang spesialis batu permata bagi yang carving atau yang cutting biasa, dan kebetulan sudah lama kita nggak berdagang di sini ya. Nah, patokannya tadi saya sudah perlihatkan, patokannya lip. Jadi kalau teman-teman mau ke sini untuk spesialis permata dan juga carving yang ada di Robening, ambil aja patokannya lip dan nggak terlalu jauh lah karena kan berdekatan banget gitu teman-teman. Lipnya dan patokan ininya tuh 3G Gemstone Jewelry itu. Oke, kita akan coba update karena di sini alhamdulillah banyak yang baru-baru ya. Mau yang lost kita masih ready dan motifnya juga beda-beda. Seperti teman-teman lihat di sini ya tuh motifnya macam-macam, ada capung, ada kupu-kupu, ada kelinci tuh. Nah, ini yang lost. Nah, jenisnya juga beda-beda tuh, ada ametis, citrine, rock quartz, lemon quartz, prasolid quartz, dan juga ada yang lain tapi kita akan coba lihat yang sudah naik ring nih tuh. No ownernya tuh. Gimana Bang? Sehat, Bang? Aduh, sehat tapi lemas banget kelihatannya. Kebetulan beliau baru kemarin istirahat ya, baru sembuh ya. Jadi kurang fit kelihatan, tapi tetap semangat untuk support perbatuan Indonesia ya. Oke, Bang, izin saya mau update nih beberapa koleksi yang ada di lapak Abang ya. Kita akan coba lihat di sini mulai dari paling belakang nih, karena ini saya lihat ini satu ring isinya 3 nih. Nih. Oh, safir. Ini kalau pengamatan istilahnya umum atau karena saya tidak paham ya, ini saya lihat kayak kecubung, tapi ternyata safir ya. Oke, safir, isi 3 ya. Ringnya handmade ya berarti ya. Tuh, antik banget nih. Isinya 3 dan dia kayak ada ininya Bang ya, kayak ada sternya. Kalau yang begini biasanya kita kasih berapa Bang? 3 juta. Ini teman-teman 3 juta, berarti satu cincin ini dapat 3 ya. Tuh, perihal harga teman-teman gak usah khawatir karena semua harga yang disebutkan oleh owner masing-masing lapak yang kita review itu masih di harga kebijakan ya Bang, yang masih bisa nawar ya, masih di harga nego. Makanya negonya langsung ke ownernya, nanti kita akan kasih kontak personnya bisa by phone atau via WhatsApp karena kita sekarang lagi di lapaknya Bang Adi ya, atau Ko Adi. Ini juga ada, ini juga sama cutting ya. Jadi kita awali dengan cutting, nanti belakangan yang carvingnya ada juga. Nih cutting ringnya semuanya handmade semua ya berarti ininya? Iya. Oke, okay. Micro setting apa-apa dibilang gitu ya? Ring Hong Kong. Oh, ring Hong Kong. Oh, oke. Okay. Ini umumnya yang kita gunakan untuk ringnya itu ring Hong Kong, teman-teman. Ada juga. Oh, siap. Jadi menyesuaikan aja ya. Jadi kalau teman-teman mau request, kita bisa bantu ya. Mau yang Hong Kong atau yang lokal, kita ready. Gitu. Tuh, ada, kita bisa lihat teman-teman. Ini juga ada. Beda-beda ya, ini beda-beda. Ini kita kepo-kepoin mumpung belum ada yang datang. Kalau ada yang datang kita nggak enak gangguin yang beli. Oh, ini beda lagi nih Bang, jenisnya apa nih? Oke, ini yang jenis Beridot. Kita kasih berapa yang kayak gini Bang? 4 juta. Ini di harga 4 juta teman-teman. Di harga ring Hong Kong juga ya nih. Ini bukan buatan lokal nih teman-teman tuh. Jadi kalau untuk ringnya tinggal menyesuaikan aja, mau yang mana kita akan coba sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Ini jenisnya apa dia nih? Oh, rednya ya, red garnet cutting juga ya. Ini yang red garnet tuh, ringnya juga cakep tuh. Red garnet. Jadi untuk teman-teman yang menanyakan untuk galeri kami yang di Blok M Square, kami lagi tahap penyesuaian karena kebetulan belum ada yang bisa dimandatkan atau diamanahkan di sana, jadi kita tutup sementara. Namun tidak menutup kemungkinan kita akan buka lagi nanti di Blok M Square. Jadi beliau ini ownernya juga nih di Blok M Square yang satu tim sama Daeng. Ini carving juga nih ya, sama red garnet juga Bang ya? Biasa garnet yang carving gak? Yang tadi aja. Oh, yang tadi aja. Siap. Ini kita kasih berapa Bang? Ini kan agak kecil ya nih. Sama? 4 jutaan. Ini 4 jutaan teman-teman tuh. Oke, ini ada lagi ijo nih. Apa ini dia? Turmalin. Oh, turmalin. Woi, sama yang kayak gede itu ya waktu itu ya? Oh, ada versi kecilnya. Nah, pengen tahu nih yang kecilnya berapa, kan yang gede dulu udah tahu tuh. Yang kecilnya kita kasih berapa nih, Bang? Itu 3 juta. Nih, 3 juta masih worth it, teman-teman. 3,5-an ya. Hong Kong juga kayaknya ringnya nih. Bukan, lokal. Oh, lokal. Lokal. Oh, tapi lumayan rapi cara kerjanya nih, Bang. Iya, itu mikrotepnya. Malin loh.
Dan kita ready ada berapa biji nih, cuman beda-beda ikatan aja ya ini. Size-nya juga lebih kecil kayaknya nih ya. Iya, itu lebih kecil. 2,5 aja ya. 2,5 tuh. Berarti hitungannya kan memang per krat ya bangka yang begini ya. Makanya dia tergantung ukuran juga ya. Iya. Semakin kecil, semakin ada kebanyakan. Semakin kesini makin kecil nih, ada lagi yang lebih kecil nih. Tapi ini kayaknya beda apa sama? Sama. Sama. Jadi dia yang warnanya agak biru. Oh iya betul. Kelihatan sih dari sini lebih biru Tosca ya. Iya. Ini yang kecil begini kita kasih berapa, Bang? Ini 2,8. 2,8. Nah, yang kita tawarkan tadi ini dari beberapa item ini sudah ada memonya berarti ya? Semuanya sudah, iya, sudah. Jadi semuanya sudah ada memonya. Umumnya memang sudah ada negering itu sudah ada memo ya. Iya. Kalau kita sudah pakai endring, ini kok kayak pin rose bukan? Pink turmalin. Pink turmalin. Oke, okay, pink turmalin. Ini mewah juga nih. Iya, yeah, kelihatan tuh warna pinknya ya, bias pink. Kita kasih berapa nih, Bang? 2,5 tuh, 2,5 ya. Nah, kita masuk ke lingkup cat eye nih. Cat eye semua ini ada cat eye rambut cendana, ada juga yang kayak gini nih. Saya coba spill dulu. Apatit cat eye. Oke, okay, ametik ya? Apatit. Apatit cat eye. Oke, okay, apatit cat eye. Ini di harga berapa nih mahalnya nih? 2.250.000. 2.250.000. Yang benar-benar main ininya ya. Ini antik banget nih teman-teman. Di sini juga ada yang warnanya kayak warna anggur atau white sapphire. Oh, dia mah kayak garis ya? Tuh kayak double ininya tuh. Yang satunya kayak biduri bulan garisnya biru ya, agak bias biru. Yang satunya putih. Jadi double garisnya nih. Ini yang begini berapa, Bang? Ini 4 juta. Ini yang 4 juta teman-teman tuh, coba lihat tuh. Nah. Iya benar, putihnya juga, waduh. Putih bersih, clean banget nih. Dan dia dua garis sebenarnya. Yang satunya tuh kayak ada bias birunya kayak biduri bulan. Nah kalau ini aquamarine. Apa? Aquamarine cat eye. Oke, okay, aquamarine cat eye-nya nih. Biasanya aquamarine kan yang biasa tuh. Iya. Ini ada cat eye-nya nih, ini yang antik di sini justru. Yang bikin dia mewah ini karena cat eye-nya nih, karena umumnya itu dia enggak ada cat eye. Iya. Kelihatan jelas ya teman-teman tuh. Kita kasih berapa nih, Bang? 3,5 ya. Iya. Dan sudah ada sertifikat juga. Iya. 3,5. Kita coba masuk lagi yang lain. Ini sama apatit. Sama juga. Apatit kayak yang tadi berarti ya. Iya. Ini warna coklatnya. Murah aja, 1,5 aja. Ini lebih terjangkau, maharnya di 1,5 ya, 1.500. Oke, semuanya juga sudah ada memonya. Yap. Kalau yang ini sama ya, ini sama. Oke. Lokal ya ininya. Ringnya. Tapi rapi loh. Terus semuanya wis cakep banget teman-teman. Ini wah, ada yang lebih antik nih. Warnanya, weh, saya nggak ngerti permata, tapi pas lihat ini, ay, kecil-kecil cabai rawit nih. Ini kita kasih berapa, Bang, yang kayak gini, Bang? 4,5 teman-teman, kecil-kecil tuh, dari jauh aja kelihatan banget tuh. Ring custom ya, 4,5, oke. Okay. Ini sama kayak ini, berarti ya? Tapi ini versi bulatnya. Yang ini kita kasih berapa, Bang? 3 juta. 3 juta. Oke, kita geser dulu enggak apa-apa. Sip. Ah, ini yang 3 juta ya. Nih, teman-teman lihat ya. Ini yang 3 juta. Ai mama. Ini ada dua garis juga, ada yang coklat sama yang putih ya. Ai, kalau pakai begini mah mewah banget ini. Itu. Pakai begini mah enggak percaya orang saya enggak punya duit. 45 juta. Nih, cakep juga nih. Waduh, rambutnya. Nih, ini cendana golden tapi ada cat eye-nya nih, jarang nih. Mama. Tuh, cakep. Dan ini kita ada ready 3 ya. 1 2 3. Yang beda ini cuman ringnya aja ya, bentukan ininya tuh. Tampilan ringnya. Harga 1.750. Oke, 1.750 ya. Oke, harganya 1.750. Kita ada ready 3 nih di sini. Tinggal pilih mau yang ring yang mana nih. Tuh. Terus ada ya, ini yang carving nih, yang dinamakan carving itu adalah batu permata ukir. Jadi batu permata ukir. Jadi di dalamnya nih diukirnya nih tuh. Kalau untuk motif teman-teman tinggal pilih mau yang kelinci, mau yang bunga. Banyak banget pilihannya tuh. Cuman yang jadi nilai tambah di sini karena kita semuanya buatin memo sudah ya.
yang udah naik ring begini tuh sudah ada memonya teman-teman. Sudah ada suratnya, tinggal pilih aja mau yang mana nih. Nah kalau ini beda lagi nih, ini safir kali ya? Safir tuh. Nah untuk harga bisa langsung ke ownernya aja, sengaja kita nggak sebutkan semuanya biar teman-teman ada keinginan untuk interaksi langsung ke owner dari lapak ini atau galeri ini ya. Jadi sekalian silaturahmi, siapa tahu ada yang cocok monggo dibungkus. Ya, ametis ya maksudnya. Semuanya yang kami punya di sini natural ya, natural. Topaz. Ini size kantoran ya maksudnya. Topaz yang kecil ini kita kasih berapa, Bang? 1 juta nih teman-teman, topaz. Masih di harga penawaran ya. 1 juta masih di harga penawaran. Oke. Terus yang agak gede nih, kita mulai di sini nih, Bang. Ini yang berapa nih kita kasih nih? Mulai dari ujung belakang nih. Topaz. Oh, belum topaz juga ya? 3750. Buka? 3750. 3750 ya, nih. 300 apa 30? 37. Oh, 3.750 ya. Ini 3.750.000 nih, teman-teman. Birunya Tosca ya dia. Tapi tampilan dari sini hitam. Masih agak gelap gitu. Nah, kalau ini beda lagi. Oke. Empat setengah ini ya. Nih, ringnya juga perak. Wah, enak banget warnanya. Aduh, katingannya size jumbo semua ya. Ini ada lagi yang kotak. Kayak permen aja saya lihatnya ini. Ini jenisnya sama kali, Bang? Sama, topaz. Topaz juga ya. Ini kita kasih berapa, Bang, yang kotak ini? 3,5. 3,5. Oke. Ini ada lagi nih, agak gelap. London. Apa namanya? London. London. London atau London ya? London ya. Topaz London. Topaz London. Ini kita kasih berapa, Bang? 3 juta aja. 3 juta nih topaz London. Ini ada lagi. Ini bukan kecubung Kalimantan juga. Metrin. Oh, metrin. 3,5 ya. Ya. Nah, metrin. Topaz Swiss nih, topaz Swiss teman-teman nih. Oh, cakep tuh. Udah beres. Ini kita kasih berapa, Bang? 3 juta. 3 juta nih, topaz Swiss. Wow, cakep banget kalau teman-teman bisa langsung ke sini nih. Tinggal pilih sendiri, nawar langsung sama ownernya. Harga tenang aja, masih ada kebijakan. Kalau ini beda, ini citrin apa? Iya, citrin. Ini citrin. Saya baru taunya citrin-citrin doang. Kita kasih berapa? Ini kan lumayan gede nih, Bang. Iya, itu 4 juta. 4 juta nih, teman-teman. Ini citrin 4 juta. Mantap. Nah, ini nih yang sering kita update di short kita nih. Tinggal atuh nih, tuh. Ametis juga ya? Ametrin. Ametrin, oke, ametrin. Jadi beda ametis, beda ametrin, Bang ya. Kita kasih berapa? Rp2.200.000 nih, teman-teman. Tinggal pakai. Kalau ini yang satu katingannya beda lagi nih. Nih. Tuh, kayak ada garis-garis dia mah. Ini yang berapa, Bang? 1.200.000. Oke. Okay. Nah, lihat lagi yang ini. Topaz. Topaz juga ya. Model ikatannya beda lagi nih. Tuh. Custom juga. Ini kita kasih berapa, Bang? 2.250.000 ya. Ini ada lagi nih. Citrin lagi, jumbo juga ya. Ini bentukannya kayak bulat gitu. Yang begini kita kasih berapa, Bang? Itu 3750 ya. 3.750.000.
Ini rawatan semua teman-teman ini. Kelihatan. Nah, kalau ini segi 4 ya, segi 5. Carving ya maksudnya? Carving. Ini yang carvingnya nih tuh. Ini yang carving yang lumayan gede nih. Ini kita kasih berapa bang ini carving ini? 3,5. Tapi saya jenisnya anu sama ya. Itu sama, ini sama juga ya. Nah, ini yang beda nih. Metis. Ya metis. Tapi warnanya lumayan ini nih, strong. Ini ungunya ya. Ini kita kasih berapa yang begini bang? 4 juta. 4 juta ya. Oke. 4 juta rupiah. Ah ini yang beda nih. Ini paling ujung nih. Citrin juga ya? Ini kita kasih berapa bang? 2 juta nih teman-teman. Aduh, tebel banget lagi nih ringnya. 2 juta plus memo ya. Tuh teman-teman. Jadi semua yang kita review yang ada ringnya itu alhamdulillah sudah ada memonya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, sudah ada bukti konkret bahwasanya asli barang yang kita punya di sini dan kita buka hampir tiap hari. Tapi kalau teman-teman mau kesini bingung mau ngubungin siapa, ini ada kontak personnya. Bisa by phone atau via WhatsApp ya nih. Yang mana nomornya? Yang bawah apa atas? Yang bawah ya. Oke, okay. Yang 0852-89-55-5557. Oke, tinggal di screenshot aja nih. Bisa juga lewat Daeng, insya Allah harga dengan sesuai dengan harga pelapak ya. Kalau teman-teman susah hubungin beliau, karena kadang beliau juga sibuk, bisa hubungin saya, nanti saya akan bantu. Tuh. Tapi kalau teman-teman mau kesini, minta dikawal, bisa nanti Daeng akan arahin juga. Kita akan bantu semuanya. Yang penting teman-teman bisa silaturahmi langsung ke pelapak, karena lebih enak nego langsung kesini ya. Karena kalau ke saya mahalin, makanya langsung kesini aja. Dan yang loston-loston ini kita kasih berapa nih begini? Hah? Ah, nih 300.000 nih. Tinggal pilih mau yang mana. Tuh. Jenisnya beda-beda. Oke, Bang. Makasih banyak nih atas waktunya. Sukses selalu ya. Selalu jaga kesehatan makanya. Iya, makanya. Ya, jadi memang udah wayahnya harus istirahat berarti ya. Oke, siap. Sukses selalu, Bang ya. Oke, sahabat Daeng, itu tadi hasil review di salah satu lapak sahabat Daeng yang ada di Robening, khususnya spesialis batu permata bagi yang carving atau yang cutting biasa. Dan di sini pilihannya banyak, harganya terjangkau, dijamin bikin dompet bergetar. Makanya saya kenapa jarang pakai batu-batu di sini, karena kalau saya pakai itu mertolanya saya cuekin, karena saking bagusnya. Makanya kalian jangan cuma nonton, beli, banyak yang cuma nonton doang. Nah, semangatnya Daeng itu karena kalian beli, jadi harus ada interaksi sama pelapak, jangan cuma nonton. Oke, sampai ketemu lagi, salam kopi gratis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you, Bang ya. Ini spesial nih kita langsung tayangkan.